السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وارحمنا في مجلسنا هذا يا أرحم الراحمين Amma ba'du, ikhwati talabah, ikhwati lasatidah, arshadani, wa arsyadakumuhu ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita kembali dapat bermajlis, bermuajah untuk melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Adabul Alim wal Mutalim tulisan Hadratul Syekh Hashim Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Salat dan salam kita haturkan mula pada junjungan kita Suhasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah Menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba Rahimani wa Ta'ala Kita lanjutkan, kita masuk ke bab baru, bab yang ketujuh

wa fihi arba'ata asyara nau'an minal adab ada 14 adab, 14 etika seorang guru bersama dengan muridnya kalau dulu di awal kita membahas adab-adab seorang murid kepada gurunya maka sebagai seorang guru, seorang ustadz pun juga ada adab-adab yang harus diperhatikan Al awalu yang pertama ayat qasida wa ta wa ta'ala wa ilmi memaksudkan meniatkan dengan mengajar dan mentahdhib mereka tahdhib itu merapikan menyusun memberikan pendidikan supaya akhlaknya baik supaya perangainya baik demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ilmu Jangan sampai hanya ingin mendapatkan bagian yang sedikit dari dunia yang ada di dalam amplop. Atau hanya sekedar ingin dekat akrab dengan orang tuanya misalkan. Dan seterusnya. Rit sensor. Wa'ihya asyari dalam rangka untuk menghidupkan syariat. Wadawa maduhuril haki dan supaya al haq itu senantiasa tampak dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. batil dimaksudkan diniatkan supaya yang batil itu sirna. Wadawa makhairil ummati bika sroti ulama dan supaya sebaik-baik umat ini umat Islam senantiasa banyak ulamanya. Kalau kita berhenti tidak ngajar, berhenti menjadi ustadz, berhenti menjadi orang yang menularkan ilmu, maka generasi penerus itu akan habis, tidak akan ada penerusnya. Kan gitu? Maka kita semuanya di sini menjadi kader-kader ulama, diharapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari di sini, baik para ustadz atau para santri, diharapkan nanti bisa menjadi bekal supaya kita siap di masa yang akan datang untuk terus menambahkan ilmu dan harapannya bisa menjadi orang-orang yang kompeten di bidang-bidang ilmu syar'i. Waktina ma bihim mencari mengharapkan pahala mereka. Maksudnya adalah ketika kita ngajar kemudian diamalkan oleh murid kita, oleh santri kita, maka kita mendapatkan jatah pahala. Ketika nanti santri kita ngajari muridnya, ngajari santrinya, kita juga mendapatkan bagian dari pahala. Nah, ini para santri nanti ketika libur, kamu punya adik, punya kakak, punya orang tua. Ketika kamu bisa nularkan ilmu yang kamu dapat di pondok kepada adik, kakak, atau orang tuamu, orang-orang di sekitarmu, maka kamu nanti akan mendapatkan bagian dari pahala. Ketika mereka mengamalkan apa yang kamu sampaikan kepada mereka. Yang penting ngasih taunya menyampaikannya dengan adab, dengan etika, dengan akhlak. Jangan bentak-bentak, jangan teriak-teriak. Mentang-mentang sudah nyantri, bapak ibunya kemudian disentak-sentak, dibentak-bentak. Anda boleh seperti itu. Di pelajaran akhlak sudah ada etika-etika kepada orang tua, ya kan? Nah, itu harus dipraktekkan nanti ketika libur. Eh, ada libur? Kata siapa? Enggak ada pengumuman kok. Wa tahsilat tawabi man yantahi ilaihi ilmuhum mim ba'dihimna. Untuk meraih pahala orang yang menuntut ilmu kepada mereka, kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita. Wa barakati duaihim lahu wa barakati duaihim lahu. Mengharapkan berkah doa mereka untuk kita. Kalau diadab santri kepada ustadz itu harus mendoakan, maka adab seorang ustadz ketika ngajar niatnya supaya mendapatkan berkah doa santri. Ini ustadz tidak boleh maksa santri untuk mendoakan, tapi santri harus tahu diri kita diajari sama ustadz ya kita doakan ustadz kita, begitu wa tarahhumu anayhi wa dukhulahu fi sahilatil ilmi baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainahum mengharapkan tarahum mereka. tarahum itu supaya uh, tarahum itu doa supaya mendapatkan rahmat rahimahum <mengharapkan> nah itu tarahum namanya wa dukhulahu mengharapkan supaya masuk fisahilati dalam silsilah ilmu antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka, dengan para santri kita, dengan murid-murid kita. Wa fi wahyillahi taala wa ahkamihi ila supaya mengharapkan, meniatkan supaya dikategorikan, dimasukkan dalam golongan mereka yang menyampaikan wahyu, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi umuri karena sesungguhnya mengajarkan ilmu merupakan bagian dari perkara agama yang paling penting wa a'la darajatil mu'minin dan derajat kaum mukminin yang paling tinggi. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala wa malaikatahu dan para malaikatnya wa ahlas samawati dan penduduk langit wal ardi dan penduduk bumi hatan namlata fi hijriha fi juhriha sampai semut di lubangnya di sarangnya yusalluna ala muallimin nasil khair mendoakan bershalawat mendoakan Orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu keutamaan kalau kita punya ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia wa ala amruka mahaza illa nasibun jasim sungguh ini merupakan bagian yang sangat besar wa inna nailahu la fawzun mendapatkan bagian keutamaan ini merupakan keberuntungan yang yang besar yang agung allahumma la tamna'na ya allah janganlah engkau halangi kami anil ilmi dari ilmu bimaniin dengan satu penghalang, wala ta'ukna anhu bi'a'ikin, jangan pulang. Kau halangi kami dari penghalang yang lain, baik eksternal maupun internal. Kadang kita sudah sungguh-sungguh, sudah semangat. Eh, ternyata ada insiden di luar, sehingga kita terhalangi dari, dari ilmu. Wa min Dan kami berlindung kepadamu ya Allah Dari pemutus-pemutus ilmu Wa mukaddiratihi Dan hal-hal yang mengeruhkan ilmu Wa mujibati hirmanihi Dan hal-hal yang, yang mengharuskan kami terhalangi Atau kehilangan Kehilangan ilmu Itu adab yang pertama Harus betul-betul meluruskan niat yang kedua Allah hendaknya tidak berhenti mengajari santri li'adami karena niat santrinya itu tidak ikhlas. Jadi kalau ada santri yang belajar tapi dia tidak ikhlas belajarnya, dipaksa, terpaksa dan lain sebagainya, maka seorang ustadz, seorang guru tidak boleh berhenti untuk ngajar, tetap harus terus diajari. Fa inna husnan niyati marjuun bi barokatin ilmi. Baiknya niat itu diharapkan nanti datang lantaran berkah dari ilmu. Mungkin awalnya terpaksa, mungkin awalnya dipaksa, mungkin awalnya niatnya tidak ikhlas. Tapi beriring waktu beriring zaman belajar terus belajar terus membaca kitab mengkaji ilmu lama-lama niatnya menjadi tulus dan ikhlas Kalau Pak untuk sebagian Salaf mengatakan tola bedal ilma ligairillah kami awalnya mencari ilmu untuk selain Allah faabal ilmu namun ilmu itu enggan menolak guna illa lillah kecuali hanya untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kila dikatakan maknahu artinya adalah fakanat akibat lillah. Maka akibatnya kesudahan dari ilmu itu adalah dia akan menjadi tulus ikhlas karena Allah. Wali anna juga dikarenakan ikhlas niyati, ikhlasnya niat lau syuri ta'limil sekiranya itu disyaratkan untuk mengajari para pemula ma'usrihi padahal niat yang ikhlas itu sulit ala minhu pada mayoritas darinya la maka betul-betul akan mengakibatkan hilangnya ilmu ala nas pada banyak orang pada banyak manusia kan gitu kalau disyaratkan ikhlas kamu ikhlas nggak belajar sama saya kamu ikhlas nggak belajar sama saya kamu ikhlas enggak belajar sama saya kalau muridnya 10 sih sebentar ngeceknya kalau muridnya 100 muridnya 200 yang nggak ikhlas 150 terus gimana kan gitu nanti malah tafwitul ilmi Walakin al alim makan tetapi seorang alim itu yohari dulmu dia ala niyah, terus memotivasi terus mendorong kepada pemula untuk memperbagus memperbaiki niatnya bita dengan bertahap kaulan wa baik secara verbal lisan atau fi'lan atau secara praktek nyata secara praktek nyata Ibaratnya gini, ada orang awalnya enggak bisa joget, terus kita pegangi HP, di situ ada tiktoknya. Dia setiap hari lihat tiktok, orang joget, orang joget, orang joget, kira-kira lama-lama bisa joget apa enggak? Bisa. Begitu pula dengan santri, begitu pula dengan murid. Ketika awalnya dia enggak ikhlas, tapi setiap hari kita ingatkan untuk ikhlas, setiap hari kita... Beritahukan caranya ikhlas bagaimana, triknya bagaimana, insya Allah nanti lambat laun juga akan menjadi menjadi ikhlas. Tentunya para asatid juga butuh untuk setiap hari menjaga hati, meluruskan niatnya. Wahyu arifuhu annahu bi barokati husnin niatu yana lurut batal minal ilmi Wal amali dan memberitahukan kepada murid kepada santri kepada pemula bahwa lantaran berkah baiknya niat maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi dari ilmu dan amal wa akan mendapatkan curahan kelembutan wa alhikam berbagai bentuk macam dari hikmah wa tanwirul hatinya akan bersinar dadanya akan menjadi lapang, tidak mudah sedih, tidak mudah galau, tidak mudah gundah. Wa batal haki akan tepat dengan al haq wa husnal hal akan memiliki kondisi yang baik. Wa di dafil makol ketika berbicara pembicaraannya itu benar, tidak ngelantur, tidak membicarakan hal-hal yang sia-sia, sendau gurau wa wadarojati yaumal kiamat dan derajat yang tinggi pada hari kiamat sebagaimana hadis yang dulu sudah dibahas sudah kita pelajari bahwa kalau ada orang menuntut ilmu di mana ilmu itu harusnya untuk mendapatkan ridha Allah tapi dia mengharapkan selain ridha Allah maka dia tidak akan mencium aroma surga wa yuragibahu fil ilmi senantiasa mendorong memotivasi murid pemula terhadap ilmu wa dan belajar fi pada mayoritas waktu bi ta'ala lil ulama dengan menyebutkan hal-hal yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa untuk para ulama orang-orang yang alim berilmu min mana karomat dari kedudukan-kedudukan kedudukan yang mulia orang-orang yang berilmu para ulama itu adalah pewaris nabi. Kita ingatkan terus diri kita, santri kita bahwa kita belajar ini dalam rangka untuk menjadi pewarisnya nabi. Pewarisnya para para nabi wa alama mana min nur. Nanti kita akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya anbiya wasyuhada bahkan para nabi orang-orang yang mati syahid akan iri kepada mereka yang berilmu kemudian ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar yang terbuat dari cahaya mimma minal ayat yang telah disebutkan atau yang tercantum kaitannya dengan keutamaan ilmu dan ahli ilmu dalam ayat-ayat wal akbar berita-berita wal asar dan asar wal ashar dan, dan syair-syair waqad zakartu ba'da dzalika fil babil awal telah saya sebutkan sebagian dari keutamaan ilmu dan ahli ilmu di bab yang pertama kalau kita mau nyari ayat-ayat hadis-hadis kaitannya dengan keutamaan ilmu sangat banyak sekali wa yuragibahu bersamaan dengan itu seorang ustadz, seorang alim memotivasi santrinya supaya bertahap tadrij itu bertahap ala ala bertahap dalam menjalani aktivitas yang membantu pembelajaran dia minal ikhtisor alal maysur sederhana atau ya secukupnya mempelajari hal-hal yang mudah. drill kifayati minat dunia, kalau kaitannya dengan dunia ya secukupnya saja, tidak usah berlebihan. kolbi, nah, dimana yang seperti itu dapat menyibukkan hatinya. Bitaaluk kipiah karena terikat dengan dunia. Wagal batul fikri, tersibukkannya fikiran watafri tafriqil bisa babiha fokusnya juga akan pecah lantaran sebab yang demikian itu fa inna insirofal qalbi an bid dunya sesungguhnya berpalingnya hati dari bergantung pada ketamakan-ketamakan terhadap dunia wal iktharo minha dan memperbanyak dunia wa ta'assufa'ala fa'itihah merasa sayang ketika kehilangan dunia, ajmaulikol lebihi akan lebih dapat memfokuskan hatinya. Kalau orang itu terlalu banyak fokus terhadap dunia, fokusnya itu memperbanyak harta, nanti hatinya tidak akan bisa fokus. Wa arwahulidinihi lebih murni, lebih jernih untuk agamanya. Wa lebih mulia untuk jiwanya. Wa akla limakanatihi lebih tinggi terhadap atau untuk kedudukan dan posisinya wa husadihi wa ilmi akan lebih dapat membuat apa namanya benci orang-orang yang hasad kepada dia dan lebih memudahkan dia dalam menghafalkan ilmu dan menambah ilmu walida oleh karena itu qalla sedikit man yanalu minal ilm orang yang mendapatkan ilmu nasiban wa firon dalam jumlah yang banyak illa kecuali man orang kana fi mabadi tahsilihi ala ma kecuali orang yang di awal-awal masa belajarnya itu dia kona'ah terhadap kefakirannya dia bersabar, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Allah wal wal i'rad an wa al fani dan berpaling dari mencari dunia dan bagiannya yang fani. Al fani itu yang fana, yang 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 musnah, yang akan yang akan hancur. Rahimahullah itu sering cerita sama kita. Teman-teman beliau di Mauritania, di Sudan, itu banyak orang-orang yang sebelumnya itu sodagar rumahnya itu ya AC, kebutuhan hidup ya berkecukupan, tapi karena ingin mendapatkan ilmu belajar ke Mauritania yang di sana itu boro-boro AC, rumah itu enggak ada keramiknya, kan gitu, panas, serba kurang, gitu. Tapi ya hasilnya, masya Allah kan, hasilnya masya Allah. Jadi kalau kita di sini hari ini mendapatkan fasilitas yang cukup, kita harus betul-betul bersyukur. Cara bersyukurnya adalah dengan sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam ngajar, kan gitu. Wasalisu adab yang ketiga mencintai untuk santrinya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kamawaro Dafil Hadis, bagaimana yang disebutkan dalam Hadis? Kalau kita senang, kita mendapatkan kenyamanan, ya, kita harus senang juga untuk memberikan kenyamanan kepada santri. Kalau kita senang dihormati, ya, berarti kita juga harus menyayangi santri dan seterusnya. Dan, dan seterusnya, wayak rohulahu, mayak rohulinafsi, benci untuk santri, untuk murid, apa-apa yang kita benci untuk diri kita kita tidak suka diapakan ya jangan sampai kita mengapakan murid kita atau atau santri kita. Wayatania bimasolihitolip memperhatikan maslahat maslahat santri, maslahat maslahat murid. Nah, ini hal-hal yang dilakukan oleh guru oleh ustadz. makanya ketika kita membahas santri adab seorang santri kepada ustadz itu sampai seperti itu, karena Ustad itu guru itu dituntut untuk menjadikan santrinya sama seperti anaknya sama seperti adiknya sama seperti keluarganya bahkan sama seperti dirinya sendiri kan gitu bermuamalah dengan santrinya, sebagaimana ketika dia bermuamalah bergaul dengan anaknya yang paling mulia dalam bentuk memberikan kasih sayang al khun al khun itu kasih sayang wasyafaqat dan perhatian perhatian kepada santrinya wal ihsan ilaihi berbuat baik kepadanya wasabru ala jafahu bersabar atas kekakuannya kebandelannya wa ma waqa'a dan apa-apa yang terjadi timbul dari santrinya min naqsin berupa kekurangan la yakadu kekurangan itu hampir-hampir tidak la yakadu tidak hilang atau la yakadu yakhlu insanu anhu hampir-hampir tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan Wasoi ahyan dan buruknya adab di sebagian momen di sebagian kesempatan kan kadang ada santri bandel ada santri nakal tidak beradab kan gitu maka kita muamalahi santri kita murid kita sebagaimana ketika kita bermuamalah dengan anak kita yang paling kita sayangi saudara kita yang paling kita kita sayangi yang gitu sebagai santri jangan terus ya udahlah kalau gitu aku tak nakal terus ya ndak boleh ya ndak boleh kayak gitu nah, gitu nakal sekali karena khilaf karena lupa ditegur ya sudah cukup setelah itu harus bertekad berniat untuk tidak lagi mengulangi lagi kekurangannya kesalahannya atau pelanggarannya wa ya imkan meluaskan melapangkan uzurnya sebisa mungkin wa ala ma sutira minhu wa menegur santrinya ketika melakukan kekurangan atau pelanggaran itu dengan nasihat yang baik wa tufin dengan lemah lembut tidak dengan kekerasan tidak dengan dibentak-bentak kecuali kalau santrinya tanpa dibentak nggak bisa tobat. Paham ya? Jadi asatid kalau santri itu dikasih tahu dengan pelan masih bisa kasih tahu dengan pelan. Tapi kalau sudah dikasih tahu dengan pelan lemah lembut satu kali dua kali tiga kali masih bandel masih nakal ya sesekali perlu dibentak. Bukan dalam rangka karena tidak sayang, bukan, tapi justru karena sayang itu, maka perlu untuk sesekali ketika dibutuhkan untuk membentak kan gitu namanya obat itu kan kadang, kadang ada yang enggak pahit sirup ya kan kadang ada yang agak pahit kadang ada yang sangat pahit ya kan tapi nggak perih kadang ada yang nggak pahit tapi perih sekali ya kan kena luka kasih dium dikasih betadin itu kan perih kan tapi kan bukan karena nggak sayang tapi pengen supaya lukanya sembuh. Pengen supaya lukanya, lukanya sembuh. Kan seperti itu. Wa yaqsuda bidzalika husna tarbiyati wa tahsina khalqihi. Dengan semua itu dimaksudkan, diniatkan untuk memberikan tarbiyah yang baik, diniatkan untuk memperbaiki akhlaknya santri kita, murid kita. Wa islaha sya'nihi, memperbagus keadaannya. Fa in arafa dzalika li dzaka'il isyarati hajata Kalau ada santri yang bisa mengetahui yang demikian itu li ka karena dia cerdas memahami isyarat fala hajata ila ibaroh, maka tidak perlu disampaikan secara terang-terangan, cukup disindir. Cukup disindir. Kalau disindir masih enggak ngerasa baru kemudian dikasih tahu secara terang-terangan. Paham ya? ya. Anak yang soleh itu tidak mungkin jadwal piket kok tidak piket, kan gitu. Anak yang soleh itu tidak mungkin membohongi atau berdusta kepada ustadznya kepada temannya. Itu kan sindiran. Tidak disebutkan namanya tapi sindiran. Nah kalau dengan disindir itu sudah cukup ya sudah. Tapi kalau disindir masih enggak kerasa masih terus bandel ya perlu untuk sorry hilibaro menggunakan kata-kata yang lugas. Wa ilam ya kalau dengan kata-kata yang lugas juga dia masih belum bisa memahami illa bi atabihi wa ra'at tadrij maka menggunakan kalimat yang tegas dengan memperhatikan at tadrij itu bertahap wa dan lemah lembut wa yu'addibuhu bil adabi memberikan takdib kepada dia dengan adab-adab yang tinggi. Jadi dibentak sekali, dua kali masih enggak menter ya sesekali perlu dikasih hukuman yang lain. Tapi takdibnya harus takdib yang yang mulia, yang baik. Wa yuharriduhu 'alal akhlaqil mardiyah, senantiasa memotivasi untuk memiliki akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa <tik> memberikan wasiat kepada dia bil umuril urfiyah al hasanah maksudnya al urfiyah itu al hasanah wa alal awdha senantiasa memberikan wasiat dengan perkara-perkara yang baik selaras dengan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> itu yang ketiga warrabi'u <tuh> yang keempat ayas mahalahu bisuhu ilqa senantiasa <tuh> ketika menyampaikan pelajaran itu sebisa mungkin menyampaikan dengan cara yang paling mudah bisuhulah bisuhulatil ilqa itu menyampaikan dengan mudah fitalimihi ketika taklim ketika ngajar wa talafut dan pelafalan yang baik fitafhimihi dalam rangka untuk memahamkan santri la siyama idhaka ahlan Apalagi terlebih kalau santri itu memang dia layak untuk mendapatkan kemudahan dan pelafalan pemahaman yang yang baik. Lehusni ada bihi karena adabnya baik, wajau tolebihi dan kecerdasan dia, wakhir sihi dan semangat dia ala dhubtil fawaid wa nawadir. Untuk mengingat faidah-faidah -fa dan menghafalkan an-nawadir. An-nawadir itu perkara-perkara atau babab yang yang langka. Walayat anwa tidak menyembunyikan atau menyimpan beraneka ragam ilmu. Mayas aluhu yang ditanyakan oleh santri wa ahlun nahu sedangkan santri itu memang layak mampu untuk memahami permasalahan tersebut. Kalau ada santri nanya perkara, kita anggap santri itu bisa paham ya dijawab. Tapi kalau Kayaknya kalau disampaikan malah akan mumet, akan posing, ya yes, nggak usah dijawab nggak apa-apa. Daripada dijawab nanti malah nggak bisa tidur karena mikir apa ya maksudnya ya, apa ya, kan ah, malah ya mending nggak usah, nggak usah dijawab. karuba mayu sodro wayan virul kolba karena yang demikian itu bisa jadi justru malah akan membuat santri kita don. Santri kita akan ngelokro kalau kita jawab kita kasih kasih tahu. Wayyuril wahsyah. Wakadzalika la yulki ilaihi ma lam Demikian pula tidak menyampaikan kepada santri sesuatu yang dia belum layak. Sesuatu yang dia kita yakini belum bisa menangkap dengan baik. Kenapa li annadzaalika lam yujibhu wa ya'rifhu anna dhalika yadurruhu wa la yangfa'uhu karena kalau uh, karena yang demikian itu tidak akan memberikan pemahaman kepada dia justru mana akan memberikan madorat dan tidak memberikan manfaat wa anna man'ahu iyahu minhu lishafaqati alaihi ketika kita menghalangi santri dari ilmu yang kita yakin dia belum bisa memahami maka itu merupakan bentuk asyafa koti anehi kasih sayang kepada santri bihi dan lembut kita kepada santri la libukhlin bukan karena pelit tapi karena kita memang memandang itu tadi oh, ini kalau disampaikan di kelas 1 nanti malah posing malah mumet ya sudah nanti saja kelas 9 pelajaran ini kan ya, gitu ثم yuraghibuhu inda zalika fil ijtihad kemudian memberikan motivasi kepada dia ketika waktu itu untuk bersungguh-sungguh wa tahsil li ta'ala lidzalika wa ghairihi supaya dia punya kelayakan untuk menerima ilmu tersebut wa qad qala al imamul bukhari Imam Bukhari mengatakan fi tafsir Robbani ketika menjelaskan makna dari Robbani annahu bahwa Robbani itu adalah alladzi yurabbinnas orang yang mendidik manusia bi ilmi qabla kibarihi dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum yang yang besar. Jadi jangan dijelaskan dulu kalau madhab Hanafi itu kayak gini, Maliki kayak gini, kalau Syafi'i kayak gini, wah nanti malah aku mumet nanti kan. Gitu. Kita sampaikan yang ringkas-ringkas dulu baru nanti ketika tiba waktunya akan kita bahas kaitannya dengan halal yang halal yang rumit kan gitu. Wal <tuh> khamisu yang kelima, ayah so ala ta'limihi wa tafhimihi bi badli juhdihi bersemangat berupaya keras untuk mengajar dan memahamkan murid dengan mencurahkan seluruh daya upayanya. Wa <tukri bil> makna menggunakan keterangan-keterangan yang maknanya paling dekat, paling mudah difahami. Min ghairi <tukri> iktsarin <bil> la yahtamiluhu tanpa terlalu banyak bahasa basi dan keterangan sehingga justru malah tidak bisa difahami. Bahasa ng walor ngidul ngulon oh bulet, bulet, malah tidak bisa di, difahami. Ya. <tuh> Au bastin la yadbituhu atau terlalu luas juga sehingga tidak bisa untuk di dihafalkan, tidak bisa untuk difahami, difahami dengan baik wa yuwaddihu li mutawaqqifiz zihni al ibarata fihi wa yahtasibu i'adatas syarhi lahu wa taqrar wa taqraruhu menjelaskan untuk murid yang mutawaqqifuz zihni mutawaqqifuz zihni itu ya dijelaskan sekali tidak paham dua kali tidak paham tiga kali tidak paham empat kali tidak paham lima kali tidak paham pokoknya mutawaqqif otaknya itu macet tidak paham-paham Nah, kalau tidak paham, paham maka dijelaskan, diulang, diulang dengan ya tasib mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Maka kalau ada ustadz ngajar kok dikasih keterangan, dikasih contoh, diulang-ulang, disuruh baca dan lain sebagainya itu tidak lain maksudnya adalah supaya kita faham, supaya kita ngerti. Kan gitu masail memulai dengan memberikan gambaran permasalahan. Jadi masalahnya tuh intinya kayak gini, diberikan gambaran dulu supaya jelas. Wa diperjelas lagi bil amtilati dengan contoh-contoh. Wa -contoh. dzikrid dalail kemudian dengan menyebutkan dalil-dalilnya. Kan gitu. Jadi misalkan wudu, wudu itu bla 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 kasih contoh setelah itu kemudian disebutkan dalil-dalilnya. 'ala taswiril mas'alati liman Mencukupkan hanya memberikan gambaran permasalahan dan misalnya contohnya kepada santri yang kita yakin dia belum bisa untuk memahami arah pengambilan dalilnya. Ini kalau disebutkan dalilnya santri kita justru malah mumet ini maksudnya gimana kok ayat gini bisa sampai kayak gini nah sudah nggak usah disebutkan dalilnya rukun wudhu enam dah dalilnya apa tatus pokoknya rukun wudhu enam dah takok takok dalil mudeng nih nah, gitu wayat kurul adillah tawal makhodah limuhtamilihala kalau ada santri yang dia bisa memahami, maka baru di, disebutkan dalil-dalilnya. Wa yubayyinulahum maani asrari hukmiha wa inalihah. Dijelaskan makna-makna tersembunyi, rahasia dibalik hukumnya, ilah-ilahnya. Kan? Kamu nggak paham ilah atau nggak paham kan? Ya berarti nggak usah dijelaskan. Nah, kalau dijelaskan malah mumet nanti kamu. Nggak nah, usah dijelaskan. Wa ma yat'allaqu bitil kal mas'alati min far'in wa aslin. Dan yang berkaitan dengan permasalahan itu berupa cabang atau pokok. Wa man wahima fiha fi hukmin wa tahrijin wa naqlin bi ibaratin hasanatil ada fa'idatin antanki siahati minal ulama. Ya pokoknya maksudnya itulah wa yakthu bi bayani dhalikal wahm an nasihah wa ta'rifin ta nuqul as sahihah wa yadhkuru ma yushabihu til mas'alah wa yalta biha wa ma yufariquha wa ma yuqaribuha wa yubayyinu ma khadal hukmayn wal farqa bainal mas'alataini Ini yani kalau santri itu cerdas yang kita hadapi itu punya pemahaman yang tinggi ya sih apa, apa jelaskan secara detail rinci jadi ini tuh gini kalau mazhab lain tuh gini karena dalilnya ini dalam mazhab Hanafi itu bla 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 -bl -bl -bl. jelaskan aja nggak apa-apa sampai detail karena kita yakin dia bisa mudeng dia bisa paham tidak akan salah paham tidak akan mumet Posing nggak bisa tidur tapi kalau yang kita hadapi itu santri yang mutawakif tadi itu macet otaknya kita jelaskan kayak gitu Allah Badi pegel sinak taaf fakot tani rilaf yustahya. Ini penting nih, jangan menahan diri untuk menyebutkan lafal yang apa ya yustahya itu tabu. min riha untuk disebutkan adatan secara adat. Ini hti ini kalau memang menghajatkan untuk disebutkan. Walam yatim atau dan penjelasan itu tidak akan sempurna kecuali dengan menyebutkan lafal tersebut. Jadi kalau ada lafal yang secara umum itu sebenarnya tabu untuk disebutkan, tapi kalau tidak disebutkan nanti nggak paham permasalahan ya sebutkan nggak masalah kan gitu. Contohnya misalkan sesuatu yang mewajibkan mandi apa salah satunya? Duhulul hasyafah fil farji, ya kan? masuknya hasyafah dalam farji. Hasyafah itu apa? Bagian ujung kemaluan. Tidak apa-apa disebutkan. Kalau tidak disebutkan, nggak dijelaskan, nanti malah kamu nggak paham. Maksudnya apa ini hasyafah ini? Helm, 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 apa helm? Kan gitu. And gitu. Kamu paham helm itu apa? Kamu baru paham disebutkan helm itu apa ketika sebelumnya Ustadz sebutkan ujung kemaluan. Tapi kalau sebelumnya enggak Ustadz sebutkan ujung kemaluan, Terus Ustaz terjemahkan helm ya kamu paham helm apa? Helm ya itu yang Ustaz pakai untuk perjalanan itu, Pak, taruh di taruh di kepala, ya kan? Padahal maksudnya bukan helm itu. Ya, enggak apa-apa disebutkan. Daripada nanti penjelasannya malah tidak tidak sempurna. Fa in tufidu kalau bahasa sindiran bahasa kinayah itu sudah bisa memberikan faedah wa tuhasilu tahsilan bayinan dan bisa mencapai maksud secara jelas lam yusorih bidhikriha maka tidak perlu disebutkan secara gamblang bal yakfi bil kinayati anha tapi cukup hanya menyebutkan kinayahnya saja pakai bahasa kiasan kan gitu seperti nanti misalkan kelas 9 kita membahas fikih lagi Ya Ustadz terjemahkan dengan helm nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu sudah sudah faham, sudah ngerti ya kan? Nggak perlu lagi usah sebutkan secara gamblang maksud dari hasyafah. Karena kamu sudah faham. Kecuali nanti untuk kelas 7 dia belum pernah ngerti apa itu hasyafah. Ya jelaskan kan gitu. Wakadalika kana fil majlisi man bihudurihi. Demikian pula ketika dalam majelis itu ada orang yang ketika kita sebutkan maka kita tidak layak untuk menyebutkan kalimat itu karena mungkin dia orang yang sepuh, orang yang senior lihayain karena malu khofain, atau karena sesuatu yang tersembunyi fayukan ni antil kalafdoh bi maka tidak disebutkan secara gamblang lugas tapi menggunakan bahasa kiasan Wa li hadhihi al ma'ani wa ikhtilafil hal warada fil hadisi at-tasrih taratan wal kinayah ta'khra. Contoh-contoh dalam hadis ada penyebutan secara gamblang, ada juga penyebutan secara kinayah atau kiasan. Wa idha faraga asy-syekh min syarhi darsin, apabila seorang syekh, seorang guru telah menyelesaikan penjelasan satu pelajaran, falaba sa bi tarhi masailah, maka tidak mengapa untuk me, apa melontarkan beberapa permasalahan atau pertanyaan tataan bihi yang berkaitan dengan dengan pelajaran tersebut alat tolabah kepada santri kepada murid yang tahinu biha fahmahum wadabutahum lima syarohalahum untuk menguji seberapa tinggi pemahaman mereka terhadap pelajaran setelah membahas tentang toharoh tanya bab tentang wudhu tanya tentang tayamum setelah membahas tentang ikrob, tanya tentang alamat rofa, alamat nasob, alamat cer, kan gitu. Setelah membahas tentang definisi akidah, pembahasan tentang akidah, tanya tentang akidah, sudah paham apa? Apa belum? Tidak masalah seperti itu. Faman doharolahu istihkama fahmihi bitikroril jawabi syakarohu. Kalau ada santri yang bisa menjawab dengan baik, maka dianggap dia sudah faham dijawab dengan baik, lancar dan tepat maka kita kasih apresiasi kan gitu. Di antara apresiasinya apa? Dikasih nilai 109 itu apresiasi. Apresiasi itu tidak harus amplop, tidak harus berupa hadiah, ada tulisannya J U A R A. Enggak harus ada juara-juara kayak gitu. Wa man lam yafhamhu talattofa fi lahu. Kalau ada yang belum paham maka diulang lagi dengan lemah, dengan lemah lembut, dengan baik. Wal maqsudu bi tarhil masail maksud atau tujuan dari menyampaikan permasalahan, menanyakan beberapa soal annatori baru bama istahya min qawlihi lam afham. Bisa jadi murid itu santri itu malu untuk bilang la afham lam afham saya belum paham ustadz bisa jadi santri itu malu untuk bilang saya belum belum paham kenapa imalirov ikul fatil iadati ala karena dia tidak mau membebani Syekhnya membebani gurunya membebani ustadznya untuk mengulang lagi penjelasan ah daripada ustadz mengulang lagi kasihan ustadznya suaranya sudah habis kan sudah capek eh ah, saya tidak saya tidak mau bilang lam afam lah biar kelihatan faham aja pokoknya fahim tuh gitu bisa jadi seperti itu auli doikin waktu atau karena waktunya yang sempit sudah mau habis mau nanya ah ini waktunya sudah habis kok masa saya mau nanya kan gitu auli hayain minal hadirin atau karena tak karena malu kepada teman-temannya kan kadang gitu mau bilang belum paham itu malu sama temennya ya kan Auli Allah tata akhoro bisa babi atau supaya kiro'ah mereka tidak tertunda ini kaitannya kalau belajarnya model sorogan satu-satu satu satuan gitu walidha nikakila maka oleh karena itu dikatakan layam bagi ayakula hal fahimta oleh karena ini maka dikatakan bahwa tidak seyogianya seorang guru itu bertanya kepada santrinya hal fahimta itu tidak boleh. Seyoginya tidak nanya seperti itu. Illa kecuali ida amina min na'am ayyafham. Kecuali kalau bisa dipastikan bahwa santri itu tidak berbohong. Asnya belum paham tapi bilangnya na'am, na'am. Fahim tu Ustaz, fahim tu. Ujian nilainya 6. Hmm. Ditanya plongak plongok enggak paham. Nah, itu berarti bo bohong. Kan gitu. Kalau kalau ada kemungkinan santri itu mengatakan yang tidak sebenarnya, nah, maka ya fa lam ya'man min hayain kalau tidak bisa dipastikan yang seperti itu karena malu atau sebab yang lain fala yas'aluhu maka tidak ditanya fahimta fahimtum itu jangan ditanya seperti itu Lianna huru bama yukiuhu fil kadhbi bikong ninam Karena bisa jadi akan mengakibatkan santri kita berbohong Mengucapkan na'am fahim tu stad Fahim tu Lima qoddamna hu minal asbab Baik karena sebab-sebab yang tadi sudah disebutkan Baliyat tarahu alihil masail kama dhakarnahu Tapi melontarkan beberapa soal, pertanyaan sebagaimana yang kami sebutkan. Jadi kalau ada ulangan harian, tiba-tiba ada ujian lisan, itu bukan karena wah, gimana ini Ustadz enggak ngasih tahu dulu mau ada ujian. Sengaja enggak ngasih tahu untuk nguji kamu sudah apa belum. Kalau dikasih tahu kan nanti belajar dulu. Ya kan? Dan kalau enggak 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 belajar dulu kan wah ini berarti paham betul ini kan gitu. fa in saalahu syaikhun an famihi fa qala na'am fa la ya al masail ba'da dzalika illa ayastad at-thalib dzalika li ihtimali khujlihi bi dhuhuri khilafima ajaba bihi yes, intinya kurang lebih sama seperti itu wa yam bagi satu paragraf lagi wa yam bagi suyugiyanya li syaikhi seorang syaikh aya murid thalabata memerintahkan murid-muridnya santri-santrinya bil muwafaqah fid darsi untuk mengulang-ulang saling mengingat mudhakaroh pelajaran kama saya ti insyaallah ta'ala sebagaimana yang akan akan dijelaskan nanti insyaallah wa bi'i'adati syarhi mengulang penjelasan ba'da farogihi setelah selesai fima bainahum diantara mereka liyath butafi fi supaya keterangan-keterangan itu menjadi kokoh nempel betul di benak dan pikiran mereka. Wa yurasikha fi afhamihim wa li annahu yahuthuhum ala syugolil fikri wa mu'akhadatin bi Ya pada intinya, kalau ada tugas itu jangan dianggap, wah Ustadz ini saya mau ngafal, malah dikasih tugas ini itu, tugas ini itu ya. Jangan berpikir seperti itu. Kadangkala kalau ada tugas itu ya maksudnya supaya kita betul-betul faham, supaya pelajaran itu betul-betul nancep masuk dalam pikiran dan dan hati kita. Begitu khawatir asatidah, tolabah, rohimani warohimakumuhu taala. Memang sepertinya waktu kita bainal maghrib wal isya itu kapasitasnya dua lembar sepertinya belum bisa lebih dari itu. Padahal sudah agak kita gas lebih jeruh tidak masalah insya Allah nanti kita lanjutkan Berarti Ketika masuk semester Dua Karena Senin eh Rabu depan kita ada agenda kan gitu kan kita agak ada agenda kan gitu libur libur <gif> begitu ekonomi villa kita doakan diri kita supaya istiqomah, kita doakan kedua orang tua kita supaya diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam seluruh urusan-urusan di dunia dan di akhirat, kita doakan para ustadz kita, para pendidik kita, orang-orang yang berjasa pada diri kita sehingga kita semuanya sampai. Menjadi seperti diri kita hari ini, kita doakan kepada siapapun yang punya andil dalam terselenggaranya majelis ilmu ini. Kita doakan juga siapapun yang sudah wakaf, untuk terwujud dan terbangun serta berdirinya masjid al-Ikhlas kembang ini. Semoga seluruhnya mendapatkan rahmat, berkah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.